Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah segala puja dan puji tentunya hanya milik Allah Jalla fi'ulah. salawat teriring salam kita hadiahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa di antara cita-cita seorang mukmin adalah menginjakkan ke kedua kakinya di sorga Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak mungkin kenyang seorang mukmin untuk beramal sampai kedua kakinya betul-betul menginjak sorga. Bahkan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an mengatakan kalau seandainya baru satu kakiku yang masuk ke dalam sorga, dan kaki lainnya belum masuk sorga, maka belum merasa aman. Maashirul muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka sebagai mukaddimah, kita akan membahas satu tema, kenapa penduduk sorga tidak diizinkan untuk tidur. Maashirul muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Aadatu li ibadil salihin ma la ainun raat, wa la udunun samiat, wa la khatar ala qalbi bashar." Aku telah siapkan bagi hamba-hambaku yang saleh kenikmatan yang tidak pernah dilihat mata, didengar telinga bahkan terlintas pun tidak bisa karena nikmatnya sehingga Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan dalam firman-Nya fala ta'lamu nafsun ma uhfiyalahum min qurrati a'yunin jaza'an bima kanu ya'malu. maka jiwa tidak akan pernah mengetahui apa yang disembunyikan Allah untuk mereka sebagai penyejuk mata dan kenikmatan besar sebagai balasan terhadap apa yang mereka telah kerjakan di dunia. Ya, sorga adalah darun a'addallahu lil muttaqin. Sebuah tempat yang Allah subhanahu wa ta'ala peruntukkan untuk hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang bertakwa. Ketika manusia berhasil melewati titian siratan mustaqim. Maka mereka berada di sebuah tempat yang disebut dengan kontor. Kontor ini sebenarnya sudah mendekati pintu-pintu sorga. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki bahwa setiap orang yang masuk ke dalam sorga Allah subhanahu wa ta'ala ingin hilangkan pada diri-diri mereka sebuah perasaan hasad, dendam, marah, dan begitu seterusnya. Sehingga di tempat inilah terjadi kisos. Kisos orang-orang yang pernah melakukan kezaliman dan orang-orang yang pernah ditolimi. Kenapa demikian? karena Allah Subhanahu wa taala menghendaki bahwa orang-orang yang masuk ke dalam surga itu betul-betul wa fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala dan kami akan lenyapkan segala rasa dendam dalam hati-hati mereka penduduk surga sedangkan mereka betul-betul bersaudara untuk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan sorga. Maka ketika manusia masuk ke dalam sorga, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Furqan ayat 24. Ashabul jannati yawma idhin khairun mustaqarran wa ahsanu makilah penghuni-penghuni sorga pada hari itu paling baik tempat tinggalnya dan paling indah tempat istirahatnya. Ketika para ulama memberikan catatan kepada kalimat wa ahsanu makilah, kalimat makil makila itu diambil dari kailulah kalau di dunia ada namanya sunnah kailulah tidur siang. Karena penatnya kita dari pagi bekerja, kemudian mendekati waktu zuhur, sebagian ulama mengatakan setelah zuhur, maka kita berbaring sesaat untuk mengistirahatkan badan itu disebut kaidulah dan itu sangat bagus untuk kesehatan. Apakah di sorga juga seseorang akan mengalami kailulah, tidur siang maka mana wa ahsanu makila maksudnya adalah waktu istirahat bagi seorang hamba di dalam sorga artinya ketika Allah subhanahu wa ta'ala menghisab seluruh makhluk di hari kiamat dan menyelesaikan semuanya sekedar waktu setengah hari lalu penduduk sorga melakukan kailulah istirahat di sorga maksudnya istirahat di sini bukan tidur. Dan ini menunjukkan keistimewaan umat Islam dihisap dalam waktu singkat hanya setengah hari dalam hitungan waktu kehidupan akhirat. Tentu setengah hari di dunia dengan setengah hari di, di akhirat tentu berbeda. Karena satu hari di akhirat itu inna yauman inda rabbika ka natin mimma ta'udun. Satu hari kehidupan akhirat itu sama dengan seribu tahun kehidupan dunia. Artinya setengah hari berarti lima ratus tahun. Ya, maashroh muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada sebuah hadis yang dikeluarkan dari Imam Al Tabrani di dalam kitabnya Al awsat dan juga Al Bazar serta Al bayhaqi dengan sanad yang sahih dari sahabat Jabir ibn Abdullah radhiyallahu Ketika Nabi SAW alaihi wasallam ditanya, "Ya Rasulullah, ayana mu ahlul jannah? Apakah penduduk sorga itu bisa tidur? Mungkinkah penduduk sorga itu tidur wahai Rasul?" Maka Nabi SAW alaihi wasallam mengatakan, "An-naumu maut." Tidur itu saudaranya kematian wa ahlul jannah la yanamun. dan penduduk sorga itu tidak tidur karena tidur itu bagian daripada kematian sementara di sorga tidak ada kematian di sorga itu yang ada hanya kekekalan sehingga penduduk sorga tidak pernah tidur anshul muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa taala dan ini diperkuat dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Muslim Ketika penduduk sorga telah masuk ke dalam sorga, maka Allah Subhanahu wa Taala akan mengutus pengutus kepada penduduk sorga, kemudian berteriak kepada mereka: Innalakum antasihu falatas abada, kalian akan terus sehat dan kalian tidak akan pernah sakit selamanya. Wa innalakum antahiyu falatamutu abada. Kalian akan terus-menerus hidup dan kalian tidak akan pernah mati. Kemudian Wa innalakum anta abada. Kalian akan selalu muda dan tidak akan pernah tua selamanya. Wa innalakum antanamu falatabasu abada. Dan kalian akan terus di atas kenikmatan kepada kalian dan kalian tidak akan pernah jemu padalika qauluhu azza wa itulah masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala wa nadu antilkumul jannah uristu bima kuntum ta'lamun itulah surga yang Allah wariskan kepada kalian karena kalian telah melakukan banyak amal saleh ketika di dunia Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dari riwayat ini Menunjukkan bahwa penduduk sorga tidak akan pernah tidur, karena tidur itu sifat manusia apabila mengalami kelelahan. Apabila mengalami keletihan, apabila banyak permasalahan, maka terkadang manusia ingin tidur untuk menghentikan itu semua. Tapi penduduk sorga, mereka tidak tidur. Mereka tidak ada kematian. Tidak ada sakit. Tidak ada tua. Tidak ada resah, tidak ada gelisah. Tidak ada kesedihan. Bahkan tidak ada yang buang air kecil. Tidak ada yang buang air besar. Tidak ada yang bau busuk. Bahkan wanitanya tidak ada yang head. Tidak ada yang nifas. Dan begitu seterusnya. Perhatikan sebuah hadis Nabi SAW. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis Inna awwala zumrati yadkhulunal janna ala suratil qamari lailatal badri Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya golongan pertama yang masuk ke dalam sorga maka wujud mereka seperti bulan purnama di saat terang-terangnya. Walladina yalunahum ala ashaddi durri Kemudian, kelompok yang kedua, wujud mereka seperti bintang-bintang yang terang, yang sedang menerangi langitan. Kemudian kata Nabi SAW, La yabuluna, wa la, la, yabulun, wa la yatagawwatun, wa la yamtakhitun, wa la yaftulun, amsyatuhumul zahab, warashuhumul mis wa azwajuhum alhurul in akhlaquhum ala khuluqi rajulin wahid ala surati abikum adam fis sama' kata nabi sallallahu alaihi wasallam mereka tidak kencing mereka tidak berak mereka tidak keluar ingus mereka tidak meludah sisir mereka seperti emas keringat mereka seperti bau minyak kasturi. Tempat bara api mereka kayu wewangian. Wa Istri-istri mereka bak bidadari. Postur mereka sama seperti wujud bapa mereka Adam alaihi salatu wassalam 60 hasta ke langit. Ma'asyur muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Dari sini, maka kita tahu bahawa penduduk sorga tidak akan tidur. mereka akan disibukkan dengan kesibukan yang luar biasa dari nikmat Allah, tapi mereka tidak pernah mengalami keletihan. Dan ini nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sekali lagi tidur itu dikarenakan kelelahan, dan tidur itu juga bagian daripada kematian dan penduduk sorga. Tidak mungkin ada kematian dan tidak mungkin ada kelelahan. Wallahu a'lam bisahab ini di antara bagian kecil daripada nikmat nikmat surga yang Allah anugerahkan kepada kita. Saya kembalikan kepada moderator Valia Tafadol Mashkur. Ya, Jazakallah khairan Ustaz atas perkara <tuh> dalam kalimat ini dan sepertinya kalimat Ustaz ini insya Allah membawakan sebuah ini ya pencerahan yang buat kita semua di sini. Bosanlah kita.